Selepas dua minggu dibuka, jambatan kaca terpanjang di dunia di Beijing, China terpaksa ditutup sementara untuk kerja menaik taraf sistem dalaman. Sejak dibuka, jambatan tergantung pada ketinggian 300 meter itu mencatatkan lebih 10,000 pengunjung sehari sekaligus mencatatkan nama dalam Guinness Book of Records. Agensi berita Xinhua melaporkan pegawai bertugas di jambatan berkenaan tidak dapat mendedahkan butiran lanjut bila jambatan sepanjang 430 meter itu akan dibuka semula. Berikutan jumlah pengunjung yang terlalu ramai untuk menyaksikan jambatan itu, pihak pengurusan kawasan berkenaan berhasrat menghadkan jumlah pengunjung tidak lebih 8,000 sehari. Pengumuman melalui laman media sosial menyebut syarikat itu memohon maaf atas kesulitan kepada kebanyakan pelancong yang telah membuat tempahan untuk melawat kawasan berkenaan. Bagaimanapun, orang ramai masih tidak dapat menerima permohonan maaf secara terbuka syarikat berkenaan kerana mereka sudah bersiap sedia dan ada yang dalam perjalanan untuk merasai pengalaman berjalan atas jambatan kaca itu.